Selamat Natal ya. Siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerebekan di salah satu ruko di Green Light City, Jakarta Barat ini. Ini satu kegiatan penyelenggaraan V2 Fintech P2P Lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini, 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Dengan 3 bagian utama di sini, yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial, bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan, dan lokasi ini akan kita polis lagi.